Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Ersa Putra di Buka Kotak Channel. Jadi di video kali ini saya ingin menepati janji saya ke teman-teman seperti yang telah saya upload sebelumnya ya, bahwa saya ingin men-share ke teman-teman bagaimana cara untuk menambah subscriber di channel YouTube kita ya. Namun ini adalah pilihan terakhir ya menurut saya, karena ini adalah memakai aplikasi dari pihak ya. Jadi di sini saya tidak muluk-muluk, saya tidak menjanjikan kepada teman-teman bahwa teman-teman bisa menambah 1000 subscriber dalam satu hari ya. Karena untuk mencapai 1000 subscriber pun saya harus memakan waktu sekitar 4 bulan. Jadi saya tidak berani PHP-in teman-teman, karena nanti penilaiannya biarin teman-teman sendiri yang menilai seperti apa. Ya kalau dapat 100 subscriber satu hari ya syukur alhamdulillah. Jadi ini adalah pilihan yang terakhir ya, di saat kita mengalami kebuntuan. Namun yang pertama adalah tingkatkan kualitas video teman-teman, karena ketika video teman-teman berkualitas maka subscriber pun akan datang dengan sendirinya. Dan yang paling utama juga orang-orang di sekitar kita, kita bisa minta mereka untuk mensubscribe channel kita. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja install aplikasinya di Play Store. Jadi teman-teman bisa ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita ke Play Store ya. Oke, kita sudah sampai di Play Store. Jadi kita tinggal klik saja, cari saja di pencarian, yaitu Sapro. Oke, tidak ada. Oke, jadi langsung kita install aja ya teman-teman. Oke, install, tunggu beberapa saat. Oke, aplikasinya sudah terinstall ya teman-teman. Jadi langsung kita buka aja. Oke, di sini dia tulis, sebelum Anda memulai, baca peringatan dengan saksama sehingga Anda dapat menggunakan aplikasi tanpa masalah. Aplikasi tidak dapat memberikan pelanggan. Kami mempromosikan saluran Anda secara gratis ke orang lain. Saluran Anda akan menghasilkan pelanggan hanya jika mereka menyukainya. Anda tidak diharuskan berlangganan saluran yang hanya mengikuti yang Anda suka. Jangan berhenti berlangganan saluran. Anda dapat diblokir dan saluran Anda tidak akan lagi dipromosikan di aplikasi. Jadi di sini gunanya teman-teman memiliki akun tumbal ya, atau channel YouTube kedua. Jadi kalau untuk mendaftar di sini jangan gunakan email akun YouTube utama teman-teman ya, karena soalnya kita kan nggak mau ribet kan. Jadi karena dengan akun kedua juga bisa kok. Yang penting nanti sebelum memulai ini mengorder subscriber, teman-teman copy dulu link videonya yang di channel teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Baca aturan dan pack di menu sebelah kiri aplikasi sebelum menghubungi kami dengan pertanyaan. Kita klik OK aja dulu. Oke, di sini kita disuruh login. Login. Oke, jadi di sini saya memiliki beberapa ini ya, beberapa akun Gmail. Jadi pilih aja salah satunya. Oke. Oke, sekarang kita sudah berada di Saposap Pro. Jadi di sini ada bacaan campaign, my campaign, favorite channel dan koin. Jadi di campaign ini kita, ketika kita sudah mendapatkan 100 koin, kita bisa melakukan campaign ya. Jadi di sini 100 koin untuk 10 subscriber. Jadi di my campaign ini ketika kita sudah melakukan pengorderan subscriber, kita bisa cek sudah berapa orang yang sudah mensubscribe channel kita. Jadi di favorite channel ini kita
bisa menonton video dari channel lain yang ditawarkan oleh Sapo-Sap Pro ya, untuk mendapatkan koin secara gratis. Jadi di terakhir ada koin di sini. Jadi ini untuk membeli. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk membeli ya. Kita nikmati saja prosesnya. Oke, sekarang kita klik favorit channel. Kami sedang mengembangkan metode baru untuk memeriksa langganan lebih mudah, lebih tepat, hampir tidak ada kesalahan, berlangganan gagal lagi. Apakah kamu mau mencoba? Kita tekan saja baik. Oke, baik. Nah, di sini kita disuruh login sekali lagi. Jadi kita langsung login aja dengan email yang tadi ya. Berikutnya, nah kita sudah diarahkan ke YouTube, kemudian kita klik oke yang di atas ya. Catatan, Anda harus masuk ke aplikasi YouTube di bawah akun yang sama untuk menerima bonus setelah Anda berhasil berlangganan. Oke, di sini penjelasannya bahwa teman-teman ketika membuka YouTube, teman-teman jangan menggunakan aplikasi, maksud saya channel utama ya, gunakan saja channel kedua sesuai dengan email ketika teman-teman berlangganan ataupun login ke aplikasi Sapo-Sap Pro ini ya. Jadi kita tekan saja di sini baik. Oke, jadi untuk memulai mencari koin, kita ini udah ada channel yang di rekomendasikan oleh Sapo-Sap Pro. Jadi kita langsung go to aja. Klik go to. Tonton video dan berlangganan saluran untuk menerima koin. Baik. Sekarang kita sudah selesai 60 detiknya. Jadi langsung kita subscribe aja channelnya untuk mendapatkan koin. Oke. Kita klik berlangganan dan sukai sebelum kembali, kita klik tanda logo panah di situ ya, di pojok kiri sebelah bawah. Oke, berhasil berlangganan saluran, selamat, Anda telah menyelesaikan langganan saluran. Hadiah Anda adalah nomor koin yang sesuai. Oke, berarti di sini saya sudah mengumpulkan 10 koin ya teman-teman ya. Jadi kita skip. Sebelum teman-teman berlangganan untuk yang kedua, teman-teman harus men-skip dulu agar dipindahkan ke channel yang lain. Nah, ini sekarang lagi iklan, kita skip saja iklannya. Oke teman-teman, untuk cara berkampanye untuk melakukan kampanye nanti mengorder subscriber ya. Kita tunggu dulu sampai saya mendapatkan 100 koin. Jadi nanti kita langsung aja ke praktek melakukan kampanyenya. Jadi saat ini videonya saya pending dulu ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah mendapatkan 100 koin ya. Jadi ini sudah bisa untuk mengorder 10 subscriber ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke kampanyenya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita keluar dulu, kita masuk dulu ke YouTube. Ke YouTube ya. Jadi kita salin dulu. Kita klik dulu di sini buka kotak channel. Oke, kita cari video pendek di sini. Oke, di sini sudah ada video pendek berdurasi 1 menit 18 detik ya. Kita langsung ini aja, kita langsung copy aja linknya, salin link di sini. Oke, linknya sudah disalin, kita langsung pergi lagi ke Sapo-Sap Pro-nya ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan campaign, jadi kita klik aja campaignnya ya.
Oke, di sini ada masukkan tautan video di sini. Jadi kita tinggal tekan lama sedikit, kemudian klik tempel di sini. Kemudian teman-teman klik pencarian. Nah, di situ sudah ada. Jadi teman-teman klik saja di channel kita itu. Oke, kita tinggal masukkan nominalnya ya. Jadi tadi saya mendapatkan 100 koin, berarti bisa mengorder 10 subscriber. Jadi kita tinggal pilih saja di situ 10, kemudian selesai di sini. Kemudian teman-teman bisa klik menyimpan. Jadi di sini dia ada tulis terkadang perlu beberapa hari untuk menyelesaikan kampanye karena pelanggan dan tampilan berasal dari pengguna asli, bukan dari kami. Tapi jangan khawatir, itu pasti akan selesai. Semoga kamu mengerti. Santai aja dan tunggu. Apakah Anda yakin untuk menyimpan kampanye? Oke, kita tinggal klik baik ya. Jadi teman-teman nikmati aja prosesnya ya, santai. Tapi nggak boleh sambil ngopi ya, karena ini lagi bulan puasa. Bagi yang berpuasa maksud saya. Jadi kita di sini baik. Oke, jadi kita bisa lihat nantinya sudah berapa orang yang mensubscribe channel kita dengan cara mengklik di sini My Campaign. Subscriber yang sudah mensubscribe ke channel kita, kita tinggal langsung klik aja di sini My Campaign ya. Oke, teman-teman bisa lihat itu di situ. Saya mengorder 10 subscriber ya, jadi sekarang belum ada yang mensubscribe, jadi nikmatin aja prosesnya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video sharingnya untuk kali ini. Tunggu video saya selanjutnya tentang cara menambah subscriber di aplikasi yang lainnya teman-teman, di aplikasi YouSub. Jadi untuk tidak ketinggalan berita, teman-teman bisa subscribe ke Buka Kotak Channel. Dan kalau teman-teman merasa videonya bermanfaat, teman-teman boleh berikan saya jempol ke atas. Jika teman-teman merasa bahwa video ini tidak bermanfaat, teman-teman bisa berikan saya jempol ke bawah. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.